Halo teman-teman, kembali lagi di channel Moji Melodies. Kali ini aku bakal kasih tutorial lagu sholawat ya, yang berjudul Sallallahu Ala Muhammad. Aku menggunakan nada dasar E minor. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya agar tidak tertinggal di video berikutnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Aku mainin dulu bagian intro. Oke, nada bagian intro dan verse sama ya. Pertama kita main di senar 3 fret 9. Kemudian senar 2 fret 7 fret 8. Dari senar 2 fret 8 kita slide ke 10. Balik ke 8. Kemudian 7. Dari senar 2, fret 7, 8, slide ke 10, slide lagi ke 12, kemudian 13. Dari senar 3, fret 12, senar 2, fret 13, kita slide ke 15. Dari senar 2 fret 13, 12, dan fret 10. Senar 3 fret 12. Kemudian fret 9. Dari senar 2 fret 12, kita slide ke 13. Kemudian balik ke 12. Dari senar 3 fret 9, kemudian senar 2 fret 7, fret 8, senar 3 fret 8, kemudian fret 9. Oke, coba aku mainin sekali lagi ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ref-nya. Karena di melodi intro sama verse kita samain saja melodinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ref. Pertama kita main di senar 1, fret 11, fret 12 kita slide ke 14, senar 2 fret 12, dan bawahnya. Slide ke fret 14, kemudian senar 1 fret 15 kita slide ke 17, balik ke 15.
dari senar 1 fret 12 14, kemudian senar 2 fret 15. Oke, dua kali ya seperti itu. Kemudian selanjutnya. Dari senar 2 fret 13. Kemudian hammer pull off ya. Ke fret 14 senar 3. Fret 12. Kemudian fret 9. Senar 2 fret 12, kita slide ke 13. Balik ke 12. Di bagian ini sama dengan yang tadi ya, di bagian intro. Oke, aku mainin saja sekali lagi bagian refnya seperti ini. Kemudian masuk bagian verse lagi. Oke, jadi seperti itu tutorial melodi vokalnya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi para pemula yang ingin belajar melodi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik like juga. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.